بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا يرضاه واشهد ان لا اله الا الله لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعده <applause> فإن أثدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Kau muslimin, ikhwan dan akhwati, pemirsa Salam TV dan pendengar Radio Risalah. Rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah. Marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan syukur yang se sebenar-benarnya. Menggunakan menghabiskan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriring salam, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Marilah kita senantiasa perbanyak kita mohonkan semoga Allah sampaikan untuk junjungan kita, untuk nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. untuk keluarganya dan para sahabatnya serta umatnya yang mengikuti sunnah beliau dengan baik sampai akhir zaman mudah-mudahan dengan banyaknya salawat dan salam yang kita mohonkan kelak di hari akhir kita termasuk orang yang berhak mendapatkan syafaat dari nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dengan izin Allah subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin Ikhwati fillah. <tuh> kita lanjutkan kembali pelajaran kita, masih berkaitan dengan adab-adab tentang seorang pemimpin atau adab yang harus dijalankan, yang dilaksanakan oleh para pemimpin atau penguasa, atau pemerintahan. Pertemuan terakhir sudah kita jelaskan. dalam Islam bahwa seorang mukmin, seorang muslim tidak tidak dibolehkan, tidak diizinkan untuk berambisi mencari kedudukan dalam pemerintahan. Nah, sebelum kita lanjutkan sedikit kita tambahkan. Sering kita dihadapkan dengan suatu pertanyaan. Kalau umat Islam tidak mencari atau tidak mencalonkan Diri untuk mendapatkan kedudukan, untuk mendapatkan jabatan dalam pemerintahan nanti yang menguasai kita, yang memimpin kita adalah orang kafir. Wa akhwati ini ketakutan yang tidak beralasan, apalagi kalau katanya kita demokrasi, mestinya kita umat Islam terbanyak tentunya suara kita yang akan menang. Kalaupun dengan demokrasi yang pertama. Maka tidak akan mungkin kita akan dikuasai, akan dipimpin oleh orang kafir. Kalau kita menjalankan sistem atau mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya kalau kita ikuti cara mereka, bisa saja. Mungkin saja tapi ketika sejak awal kita yang menentukan, kita yang membuat aturan dengan menerapkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul, maka tidak beralasan kekhawatiran bahwa kita akan dipimpin oleh orang-orang kafir. Tidak mungkin. Kita orang terbesar, mayoritas, pasti Islam akan mestinya menang. Maka ini yang harus kita perhatikan. Ini yang harus kita luruskan terlebih dahulu. Sistem yang digunakan itu. Kenapa kita bisa diatur oleh sistem di luar dari Islam? Kenapa kita mau, kenapa kita menjalankan aturan yang dibuat buat oleh manusia? Sedangkan dalam hal ini Allah telah membuat aturan. Rasulnya telah menyampaikan kepada kita. Dan aturan itu yang paling masalah di mana dan kapan pun. untuk seluruh makhluk bukan hanya untuk seluruh umat Islam tapi untuk seluruh makhluk karena Islam dan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam diturunkan oleh Allah diutus oleh Allah agama Islam diturunkan oleh Allah Nabi Muhammad diutus oleh Allah subhanahu wa taala rahmatan lil alamin sebagai rahmat untuk alam semesta bukan hanya untuk manusia tapi untuk seluruh makhluk kalau benar kita jalankan apa yang telah aturan yang telah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dulu yang kita luruskan. Baru kita beranjak ke yang lain. Kita lanjutkan adab berikutnya Syekh Abdul Aziz dalam kitab beliau ini adab yang keempat yaitu berhukum dengan hukum yang diturunkan oleh Allah. Ini sangat erat ya. Saya tanya dengan adab-adab uh, sebelumnya. Asyik menjelaskan berhukum dengan hukum Allah merupakan kewajiban terbesar yang harus dilaksanakan oleh seorang pemimpin, oleh seorang penguasa Muslim selama dia beragama Islam. Semestinya, seharusnya tugas yang paling pokok, beban yang paling pokok, yang ia emban, yang harus ia tunaikan, yang harus ia laksanakan, adalah berhukum dengan hukum yang Allah turunkan. Gak usah capek-capek, gak usah pening-pening, membuat aturan-aturan. Membuat undang-undang, membuat, dan lain sebagainya. Bahkan, yang setiap saat akan diganti dan dirombak kembali, karena di sana sini pasti akan ada kelemahan dari hukum tersebut. Akan ada mafsadat setiap hukum yang dibuat, yang menyelisihi apa yang Allah turunkan. Ingat! yang menyelisih apa yang Allah turunkan pasti akan mendatangkan mafsadat lebih besar daripada maslahatnya maka terkadang orang memandang oh ini maslahat betul kita tidak mengingkari tidak kita pungkiri adanya maslahat yang dibuat tapi mafsadat yang ditimbulkan jauh lebih besar dari maslahatnya bila dibandingkan dengan apa yang bahkan tidak terbandingkan ya apa yang telah ditetapkan oleh Allah kalau itu yang kita laksanakan nggak terbanding artinya nggak perlu kita bandingkan antara hukum buatan manusia dengan hukum yang diturunkan oleh Allah karena tidak akan pernah sebanding tidak akan pernah sebanding Dalam Al-Quran dalam surah Al-Maidah Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada siapapun yang menjadi penegak hukum atau yang menjadi penguasa yang menjadi pemimpin kata Allah wa anhukum bainahum bima anzalallah Hendaklah engkau memutuskan wahai para penguasa wahai para pemimpin Memutuskan perkara di antara umat manusia, di antara rakyat, dimaenzat Allah menurut apa yang Allah turunkan, sesuai dengan apa yang Allah turunkan, hukum-hukum yang telah Allah tetapkan. Ini tugasmu, hai para pemimpin, ini tugasmu, hai para penguasa, menegakkan menetapkan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah, melaksanakan hukum yang telah dibuat oleh Allah. Tidak ada kewajiban lagi sebenarnya, tidak ada tugas yang terbesar untuk membuat peraturan-peraturan, membuat hukum-hukum baru yang menyelisih dari hukum hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan hukum yang Dibuat ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan pernah dihadapkan dengan suatu aib, dengan suatu kekurangan, dengan suatu kelemahan. Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan kita dan Allah yang paling tahu apa yang lebih yang paling maslahat untuk umat, untuk hambanya. Mungkin sudah sering, sudah pernah kita sampaikan. Kalau suatu produk yang mungkin ada di tengah-tengah kita. Tentunya setiap produsen produk tersebut membuat suatu panduan. Suatu tuntutan, tuntunan untuk menggunakan dari produk yang mereka buat. Kenapa sampai hari ini tidak akan pernah ada orang yang protes, yang menghindar, yang menolak dari panduan yang mereka buat. Satu, -satu contoh saja, kita tidak menyebutkan merek kipas angin. Kalau kita beli Kipas angin pasti kita dapati ada buku panduannya, aturan-aturan yang harus yang mesti dijalankan oleh orang yang akan menggunakan produk tersebut. Kipas angin tersebut, per tapi pernah enggak kita dapati orang protes dia beli produk kipas angin dengan merek tertentu? Kemudian dia datang ke pabriknya. Oh, ini aturanmu enggak bener. Ini aturanmu enggak beres, enggak pernah kan? Karena setiap orang pasti tahu kalau mereka yang membuat produk tersebut, kalau mereka yang membuat kipas angin tersebut, ya tentunya mereka yang paling tahu apa yang benar, apa yang masalah dengan kipas angin tersebut. Nah, kita. Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan seluruh hambanya. Allah yang menciptakan seluruh umat manusia. Tentunya Allah yang lebih tahu secara detailnya apa yang paling masalah dan apa yang benar untuk hambanya. Tapi kenapa kita menolak? Kenapa kita kufur? Kenapa kita ingkar? Kenapa masih cari aturan-aturan yang lain? Khususnya, ini wahai para pemimpin yang beriman, wahai saudara-saudara kami yang duduk di pemerintahan, yang mengaku Muslim, ini tugas kalian semua untuk menegakkan hukum sesuai dengan apa yang Allah turunkan. Ketika hukum yang kalian terapkan menyelisihi, menentang hukum yang telah Allah turunkan. Maka, seluruh perbuatan, seluruh tindakan yang Anda lakukan akan Anda pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah. Wahai para pemimpin kami, wahai para penguasa kami, hidup kita di dunia ini bukanlah selamanya. Bahkan, Anda sendiri tidak akan selamanya menjabat, sekalipun Anda masih hidup. Masih ada masanya, jangan sempat dengan waktu yang singkat, mungkin lima tahun, sepuluh tahun, lima belas tahun, tapi akan menghancurkan kehidupan Anda yang selama-lamanya di akhirat kelak. Gara-gara lima tahun, sepuluh tahun, karena tidak menjalankan tugas yang Allah bebankan kepada Anda, wahai para pemimpin. Lihat Allah Subhanahu wa taala dengan tegas mengatakan wa anikum bainahum bima anzal Allah." Hendaklah engkau wahai para penguasa, wahai para pemimpin menegakkan hukum sesuai menurut apa yang Allah turunkan. Kemudian kata Syekh, jadi memutuskan perkara dengan hukum Hukum yang diturunkan Allah merupakan tugas pokok yang terbesar yang harus dilaksanakan oleh seorang pemimpin sehingga ia tidak boleh menyimpang dari hukum tersebut. Manusia, atau pemimpin tidak membutuhkan atau tidak boleh tidak dibenarkan membuat suatu aturan, suatu hukum yang menyelisihi, yang berseberangan dengan hukum yang Allah turunkan. Ada pun hukum-hukum yang tidak menyelisihi, aturan-aturan undang-undang yang tidak menyelisihi, yang untuk mengatur kemaslahatan umat manusia, untuk mengatur kemaslahatan orang banyak. Maka ini suatu kebaikan yang sangat besar, yang insya Allah Anda akan diberikan ganjaran atasnya. Namun ketika aturan yang kalian buat, aturan yang dibuat oleh para pemimpin menyelisihi, menentang, berseberangan dengan hukum yang Allah turunkan, maka tunggulah pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, di akhirat itu abaqo khairu wa abaqa, lebih baik dan lebih kekal. Hidup kita di dunia hanya sementara. Apalagi hidup seseorang yang menjadi pemimpin. Ya berapa tahunkah dia menjadi pemimpin? Apakah dia harus gadaikan? Apakah dia harus hancurkan agamanya? Hancurkan akhiratnya demi lima tahun, sepuluh tahun? Allah Akbar. Jika ternyata Seorang pemimpin menyimpang dari hukum yang telah Allah turunkan Berarti ia bukan orang yang pantas untuk mengemban jabatan dalam kepemimpinan Ini seorang muslim ya Kita berbicara Saudara-saudara kita, kita untuk saudara-saudara kita yang muslim Jika para pemimpin menyimpang, menyelesihi dengan aturan hukum yang telah Allah turunkan, pada hakikatnya pemimpin-pemimpin seperti ini belum pantas dan tidak layak menjadi pemimpin menurut pandangan Islam, tidak layak dan tidak pantas menjadi pemimpin dalam pandangan syariat Islam. Karena tugas seorang pemimpin, karena tugas seorang penguasa, <coughs> adalah untuk menegakkan, untuk melaksanakan hukum yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang menciptakan kita maka tidak ada yang lebih pantas untuk mengatur kita kecuali Allah. Allah yang menciptakan kita, Allah yang lebih tahu apa yang maslahat untuk kita. Maka tidak ada yang lebih pantas, maka tidak ada yang lebih layak untuk mengatur kita, untuk memerintahkan kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Camkan ini wahai saudara-saudaraku. jika apa yang Allah turunkan Allah tinggal, kalian tinggalkan kalian jauhkan umat darinya maka tunggulah akan pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan pertanggungjawaban itu bukan kecil bukan ringan karena yang Anda pimpin bisa saja lingkupnya sangatlah besar kalau Anda seorang pemimpin di suatu negara maka seluruh Urusan rakyatnya akan ada di pundak Anda. Maka semakin besar lingkup cakupan dari kekuasaan, dari kepemimpinan Anda, maka semakin besar pula pertanggungjawabkan pertanggungjawaban yang akan Anda tanggung nanti, yang Anda pikul nanti di hari kiamat. Ini adab yang keempat dalam pandangan Islam atau menurut Islam, menurut Allah yang harus ada pada para pemimpin, adab yang kelima <coughs> memberikan keputusan yang adil antara sesama manusia. Syekh menjelaskan di sini memberikan keputusan yang adil antara sesama manusia juga termasuk kewajiban terbesar. yang harus diemban oleh seorang penguasa, yang harus dilaksanakan, amanah yang harus ditunaikan oleh seorang pemimpin dalam Islam. Jangan Anda mengatakan ini kan bukan kepemimpinan Islam. Tapi tanyakan kepada diri Anda, apakah Anda muslim? Kan sekarang yang kita dengar, yang kita lihat seperti itu. Ucapan orang. Nah, ini kan bukan negara Islam, bukan aturan sesuai Islam. Nah, sahih. Negeri kita tidak menerapkan sistem pemerintahan dengan ketentuan syariat Islam. Tapi anda kan Muslim. Allah tidak akan tanyakan dari tugas Anda, apakah negeri Anda menerapkan sistem syariat Islam atau tidak? Tapi Allah akan tanyakan, meminta pertanggungjawaban dari semua apa yang Anda lakukan, karena Anda Muslim. Terlebih-lebih, kalau kita atau kalau pemimpin itu mengatasnamakan Islam, membawa bendera Islam. Maka, sudah semestinya, sudah seharusnya apa yang Anda lakukan seiring sesuai sejalan dengan apa yang telah Allah tetapkan dalam Islam. Kewajiban seorang pemimpin adalah menegakkan hukum seadil-adilnya antara sesama umat manusia. Apakah itu berhadapan dengan bahkan keluarga sendiri? Apalagi ke teman-teman, saudara-saudaranya, pembantu-pembantunya, pendukung-pendukungnya. Jangan sempat karena mereka pendukung Anda, Anda tidak bisa berlaku adil kepada mereka dalam menegakkan hukum. Dalam membuat keputusan. Sangat memprihatinkan apa yang kita lihat pada hari ini khususnya di negeri kita ini. اخوان kenapa ketika orang kecil melakukan kesalahan yang kecil bisa diterapkan hukuman kenapa ketika orang-orang besar yang melakukan kesalahan besar tapi dianggap kecil bahkan terlepas dari hukuman apakah ini suatu keadilan Bukan kita berarti membenarkan perilaku orang kecil yang berbuat dosa, mendukung orang kecil yang membuat kriminal, tidak. Tapi, kenapa ketika orang-orang kecil, ketika rakyat jelata, yang melakukan kesalahan, yang melakukan kejahatan, sangat mudah untuk diterapkan hukumannya? tapi ketika orang-orang besar melakukan kesalahan-kesalahan yang mungkin perbandingannya antara langit dan bumi tapi kenapa bahkan tidak tersentuh oleh hukuman apakah ini keadilan yang dilihat yang dianggap oleh Para penguasa, atau apakah mereka tidak tahu akan kejadian ini? <tuh> hal yang mustahil, kalau hal ini sempat tidak diketahui oleh seorang pemimpin, apalagi di era seperti sekarang ini, masya Allah, <tuh> kejadian di timur pun hitungan detik sudah bisa disaksikan oleh orang di barat. Di timur Indonesia terjadi beberapa menit yang lalu, pun sudah bisa diketahui, bisa dilihat, disaksikan oleh orang-orang yang ada di Indonesia bagian barat. Apakah mungkin ada kejadian ketimpangan, ketidakadilan, dalam penerapan hukum di negeri ini? Tidak sampai, tidak ada pengetahuan dari para penguasa. Hal yang mustahil, hal yang tidak mungkin, pasti mereka tahu. Pasti mereka mengetahuinya, tapi kenapa ini terjadi? Apakah ini dasar keadilan yang mereka buat? Tugas Anda, wahai para pemimpin, menegakkan keputusan. Yang adil di antara sesama umat manusia, Nabi SAW bahkan, kalau seandainya pun putri beliau yang, yang melakukan kesalahan, maka Nabi SAW berjanji beliau sendirilah yang akan menjatuhkan, yang akan melaksanakan, yang akan mengeksekusi hukuman terhadap putri beliau. Putrinya. Ini apalagi bukan. Bukan keluarga sama sekali pun tidak. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman <coughs> dalam surah As-Sa'd. Dalam surah As-Sa'd. -sa Nabi s.a.w. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan. Ya Dawudu inna. جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيدلك عن سبيل الله إن الذين يدلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب <applause> الله سبحانه وتعالى برفرما وهي داود Sesungguhnya engkau khalifah atau penguasa di muka bumi. Maka berilah keputusan perkara di antara umat manusia dengan seadil-adilnya. Dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu. Karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Innal yadilluna yidillu an lahum adzabun nasu hisab sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapatkan azab yang berat karena mereka melupakan hari perhitungan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya Nabi 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 yang saat itu sebagai penguasa sebagai pemimpin dari umatnya memerintahkan nabinya agar menetapkan hukum dengan seadil-adilnya dan jangan pernah hawa nafsu atau perkara-perkara yang menuruti hawa nafsu sehingga tidak berlaku adil di antara umat manusia dan Allah Subhanahu wa taala mengancam keras barang siapa yang menyimpang yang menyelisih yang tidak menerapkan keadilan yang telah Allah buat yang telah Allah perintahkan kata kata Allah Subhanahu wa taala lahum adabun bima nasu yaumal mereka akan memperoleh mendapatkan adab yang pedih adab yang syedid, adab adab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan. Kalau di dunia, apalagi di masa kita sekarang ini, masya Allah, yang salah bisa diluruskan, dibenarkan, yang benar bahkan bisa dibalikkan menjadi yang salah. Itu bisa terjadi di dunia ikhwan. Itu bisa terjadi kalian lakukan wahai para penguasa, wahai para pemimpin di dunia ini. Tapi jangan lupa bahwa akan ada yawm al-hisab. Kalian pasti akan dihisab. Kalian pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Kalian, kalian pasti akan diadili. Di Mahkamah Allah kelak di Kiamah, Mahkamah yang paling adil yang tidak ada kezaliman, walaupun seujung rambut, tidak ada pernah kezaliman nanti yang dilakukan oleh Allah kepada para hamba-hambanya. Di dunia masih banyak yang mendukung Anda, wahai para pemimpin kami, wahai para penguasa kami. Tapi kalau di hari akhir di hadapan Allah hanya anda lah, hanya, hanya, hanya engkau lah yang akan mempertanggungjawabkan dari semua kepemimpinan anda. Kalau selama di dunia ini anda menyembunyikan ketidakadilan, Bisa anda membungkus yang batil menjadi hak, yang hak menjadi batil. itu bisa anda lakukan. Tapi ingat, semua yang pernah anda rahasiakan di muka bumi ini, semua yang pernah engkau sembunyikan dari pandangan umat manusia selama hidup di dunia ini, kelak di hari akhir semuanya akan tampak jelas. <tuh> Dan sudah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, Allah katakan, sarair. Nanti pada hari kiamat semuanya tubulah sarail. Semua rahasia yang selama ini disembunyikan akan terbongkar. Akan nampak dengan jelas. Dan saat itu tidak akan ada satu orang pun yang membela anda. Tidak akan ada satu orang pun yang mendukung anda. Tidak akan ada satu orang pun yang akan menyelamatkan anda camkan ini wahai para penguasa kami. Wahai para pemimpin kami. Apa yang anda lakukan terhadap keputusan yang anda lakukan terhadap rakyat akan anda pertanggungjawaban kelak di hadapan Allah. Dan ini pasti. Dan ini pasti.

menetapkan suatu hukum menetapkan memutuskan suatu hukum antahkumu bil adli hendaklah senantiasa bersikap adil apakah yang anda akan hukum itu orang-orang besar apakah yang anda hukum itu orang-orang kecil rakyat jelata Allah menyuruhmu wahai para pemimpin Bukan kami rakyat yang menuntutmu. Tapi Rabbmu, Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Yang menyuruhmu. Apabila menetapkan suatu keputusan. Suatu hukuman. Antahkumu bil'adali kata Allah. <coughs> senantiasalah bersikap adil. Senantiasalah berlaku adil. Dengan siapapun anda berhadapan. Sekali lagi yang menuntut anda bukan kami rakyat. Yang menuntut wahai para pemimpin bukanlah rakyatmu. Yang menyuruhmu bukanlah rakyatmu. Tapi yang menyuruhmu adalah Rabb yang telah menciptakanmu. Allah subhanahu wa ta'ala. <coughs> رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله قال الحديث ان قريت كان مسلم داري عبد الله بن عمر بن عاص رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان المقسطين عند الله يوم القيامه الا مناذرا من نور عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمه وأهلهم في حكمهم وأهلهم وما ولو Sesungguhnya orang yang berlaku adil pada hari kiamat kelak berada di atas mimbar dari cahaya di sebelah kanan Ar-Rahman Azza wa Kemudian, kata Nabi SAW, "Kedua tangan Allah adalah kanan. Mimbar tersebut diberikan untuk orang-orang yang bersikap adil dalam memutuskan hukuman terhadap keluarga dan orang-orang di sekitarnya atau yang diurusnya." Artinya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada kita kaum muslimin dalam hadis ini bahwa pada hari kiamat orang-orang para pemimpin para penguasa yang berlaku adil selama hidupnya selama ada di muka bumi ini selama mereka menjadi penguasa selama mereka menjadi pemimpin mereka akan diberikan kedudukan, mereka di, akan diberikan tempat khusus, mimbar khusus dari cahaya. Suatu kemuliaan bagi para pemimpin yang berlaku adil, yang dihargai dengan kedudukan yang sangat tinggi, kelak di hari akhir. Kemudian kata Syekh, oleh karena itu seorang pemimpin wajib bersikap adil terhadap rakyatnya dan memberikan perlakuan, yang sama di antara mereka. Sekalipun rakyat itu termasuk dari ahli mereka. Sekalipun rakyat yang mereka pimpin yang akan mereka jatuhin, jatuhkan hukuman dari kesalahan mereka, dari para pendukung mereka, dari para penolong mereka. Tetap seorang pemimpin diwajibkan untuk senantiasa berlaku adil dalam memutuskan hukuman di antara rakyatnya. <coughs> dalam ayat lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman littakwa, Berlaku adillah kalian Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Para pemimpin, para penguasa Pada hakikatnya tidak ada yang mendorong Tidak ada yang menghalangi mereka untuk berlaku adil melainkan karena mereka mengikuti hawa nafsunya. Karena keadilan itu justru lebih akan lebih tegak ketika berada di tangan penguasa. Ketika berada di tangan penguasa. Dan tidak ada yang menghalangi penguasa. Tidak ada yang menghalangi pemimpin untuk menegakkan suatu keadilan. Tidak ada karena kekuasaan ada di tangan mereka. Karena kekuasaan ada di tangan mereka. Dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Baihaqi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda "Ma min amirin ma min amiri asharatin illa wa huwa hatta adalu, jawru, kata Nabi SAW. tidaklah seseorang pemimpin atau sepuluh orang tidaklah seorang pemimpin sepuluh orang Melainkan akan didatangkan dalam keadaan tangan yang terbelenggu di hari kiamat nanti Hingga keadilanlah yang akan melepaskannya dari ikatan tersebut Atau kezulimanlah yang akan membuat dirinya celaka akhwati Dalam hadis ini Nabi kita yang mulia s.a.w mengabarkan kepada kita bahwa para pemimpin yang akan dihadirkan di hari akhir mereka datang dengan tangan terbelenggu maka keadilan yang selama ini yang mereka lakukan yang mereka laksanakan terhadap rakyatnya terhadap orang-orang yang mereka pimpin itulah yang akan menyelamatkan mereka sebaliknya kalau kezaliman yang selama ini mereka lakukan ketidakadilan yang mereka terapkan maka kepimpinan mereka yang akan mencelakakan mereka kelak di hari kiamat. Bagi seorang pemimpin dijanjikan ganjaran yang besar jika ia adil dalam melaksanakan pemerintahannya. Nabi SAW bersabda dalam hadis. <coughs> Dilihatkan Imam Bukhari dan Muslim kata beliau sabatun yudhilluhum fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh al-imamul adilu kata Nabi SAW tujuh golongan orang yang akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat yang ketika itu tidak ada naungan selain naungan Allah di antara yang disebutkan dari tujuh golongan kata Nabi SAW, al-imamul adil seorang pemimpin seorang penguasa seorang imam yang adil yang senantiasa berlaku bersikap adil dalam memutuskan suatu perkara di antara rakyatnya ikhwan dan akhwati, kepemimpinan bila dilakukan dengan benar, sesuai dengan apa yang telah Allah tetapkan. Di antaranya dengan memutuskan suatu perkara dengan adil, senantiasa berlaku adil di antara seluruh rakyatnya, maka mereka dijanjikan suatu keutamaan, mereka dijanjikan suatu kemuliaan, yang tidak Allah berikan kepada selain mereka. Di antaranya ada tujuh golongan yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillu. Mereka akan mendap mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat yang ketika itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah ini suatu motivasi. Tidakkah ini cukup bagi anda, bagi kalian, wahai para penguasa, wahai para pemimpin, untuk selantiasa berlaku adil dalam kepemimpinan anda. Dan ini yang memerintahkan anda bukanlah kami rakyat kalian. Bukanlah kami yang kalian pimpin. Tapi yang menyuruh, memerintahkan dan yang menjanjikan untuk anda kemuliaan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. <coughs> Rab Tuhan yang telah menciptakan anda. Dan apa yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah hak, pasti benar dan pasti akan Allah penuhi semua janjinya. Adab yang berikutnya, adab yang keenam, tidak menutupi diri, menutup diri untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Artinya, seorang pemimpin tidak hanya memperhatikan kebutuhan dirinya sendiri. Tidak, hak, tidak hanya mengurus kebutuhan keluarganya saja, tapi seorang pemimpin harus terbuka dan menjadi tanggung jawabnya untuk memenuhi kebutuhan seluruh rakyatnya. Dan ini umum, seluruh kebutuhan dari rakyat. Inilah tugas pemimpin. Inilah tugas dari penguasa. Maka seorang pemimpin, seorang penguasa tidak boleh menutup dirinya hanya untuk mengurusi dirinya saja. Untuk memenuhi kebutuhannya saja. Tapi menutup dirinya dari memperhatikan, mem memelihat, memenuhi kebutuhan dari para rakyatnya. Syekh menjelaskan <coughs> Seharusnya seorang pemimpin tetap membuka pintunya untuk memenuhi semua kebutuhan masyarakat dan pengaduan orang-orang yang teraniaya. Ini mungkin pemimpin seperti ini di masa kita. Ini pemimpin yang sangat-sangat langka. Ya, seribu satu belum tentu ada pemimpin yang seperti ini. kita saat itu bercermin dari kepemimpinan seorang Umar bin Khattab. Kalau kita perhatikan dari kehidupan beliau, bahkan beliau tidak akan pernah atau tidak mau menyisakan dari gaji yang beliau peroleh dari negara, ketika masih sisa saat bulan berikutnya gajian. Ini Umar bin Khattab. Kalau gaji bulan ini masih sisa saat bulan depan tiba gajian, maka sisa dari gaji beliau yang beliau peroleh bukan dari harta beliau ya, yang beliau peroleh yang beliau dapatkan dari negara maka beliau kembalikan ke pas kembali kepada kas negara. Kenapa? Karena hak beliau merasakan hak beliau untuk negara hanya memenuhi dari kebutuhannya. Dan selain itu, <tuh> masih banyak kebutuhan dari rakyatnya yang harus dia perhatikan. Banyak nggak pemimpin seperti ini hari ini? Banyak nggak penguasa hari ini seperti ini yang tidak mementingkan keperluan dirinya, keluarganya yang melebihi dari kebutuhan kesehari-harian mereka dalam satu bulan itu. Apa yang lebih maka Umar bin Khattab akan mengembalikan kembali kepada negara. Kenapa? Karena seorang pemimpin harus memenuhi kebutuhan rakyatnya. Dari apa yang uh, ia lakukan, harus dia perhatikan apakah dengan ketatapannya, dengan keputusannya, dengan uh, <coughs> kepemimpinannya telah memenuhi dari semua kebutuhan-kebutuhan rakyatnya. Dan kebutuhan di sini bukan hanya untuk makan dan minum saja, bukan hanya untuk tempat tinggal saja. Tapi kita maklumi pada hari ini. Di antaranya misalkan kebutuhan pendidikannya, kebutuhan khususnya pendidikan agamanya. Seorang pemimpin yang muslim, dari aturan yang mereka buat, yang tidak berpihak kepada memenuhi ya, yeah, Kebutuhan ilmu agama dari rakyatnya, maka mereka akan dituntut di hadapan Allah karena aturan yang mereka buat, yang tidak memihak, yang tidak mendukung, bagaimana memenuhi kebutuhan ilmu agama dari rakyatnya, mereka akan dimintai pertanggungjawaban kelak. Bisa saja seorang rakyat jelata yang melakukan suatu kejahatan, suatu tindak kriminal karena bodohnya dia dari agama, karena tidak mampunya dia untuk mencapai, untuk belajar dengan kondisi yang mereka alami, belajar agama sehingga mereka melakukan kriminal, bisa saja dengan itu seorang pemimpin akan dicerumuskan ke dalam neraka. Karena waktu yang memisahkan kita dan insya Allah ini akan masih kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya apa ini yang keenam ini atau adab yang keenam ini ini saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini mudah-mudahan bermanfaat dan kita tutup dengan dua kafaratul majelis Subhanakallahumma wa bihamdika syahadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh